Sobat Brainly, kali ini kita akan menyelesaikan permasalahan tentang listrik statis. Nah, yang ditanya adalah susunan atom terdiri atas A, inti atom yang di dalamnya terdapat elektron dan neutron serta proton yang melilingi inti B, inti atom yang di dalamnya terdapat proton dan neutron serta elektron yang mengelilingi inti C, inti atom yang di dalamnya terdapat elektron dan proton serta neutron yang mengelilingi inti. Dan D, inti atom, proton, neutron. Nah, manakah dari keempat option ini yang merupakan susunan atom? Maka untuk menjawab soal ini kita harus mengetahui dulu. Nah, di dalam inti atom ini ada nukleon. Nukleon ini adalah partikel penyusun. Nah, pada nukleon terdapat dua partikel penyusun, yaitu ada proton dan juga neutron. Di mana proton ini bermuatan positif, sedangkan neutron itu bermuatan negatif. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah inti atom yang di dalamnya terdapat proton dan neutron serta elektron yang mengelilingi inti, sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Sekian, salam edukasi.